Assalamualaikum. Halo Sobat YouTube. Kali ini Sobat YouTube bersama Aska sedang tidak berada di tempat wisata, tetapi berada di salah satu peternakan lebah madu yang ada di Bandar Lampung, yaitu Suhita Beef Farm. Ini merupakan salah satu farm milik Suhita yang juga dijadikan sebagai sarana edukasi. Lokasinya masih sangat asri, ada sungai, ada hutan, dan ada beraneka ragam bunga yang menghasilkan nektar yang siap dikumpulkan oleh lebah-lebah yang ada di sini. Kali ini kami berkeliling farm ditemani oleh Kak Ivan, sembari memberikan pengetahuan seputar lebah dan madu yang ada di sini. Nah, sekarang yuk kita dengerin sedikit penjelasan dari Kak Ivan. Ini salah satu jenis unggulan paling langka, Tetrigona apicalis. Itu kalau orang bilang ada kelanceng, orang Sumatera bilang itu ada yang bilang kelanceng super, ada kelanceng putih. Tapi nama latinnya kita bikin pelajaran itu ya Tetrigona apicalis. Masih di famili lebah trigona atau lebah propolis. Cuman grade yang paling tinggi. Paling tinggi. Propolis itu inilah nih propolis. Oh itu. Ini yang namanya propolis. Propolis itu ya sarangnya. Sarangnya. Asalnya dari mana? Dari getah pohon yang dikumpulin sama si lebah. Jadi terus kenapa kok madu propolis terkenal lebih bagus dari madu biasa yang berlayar heksagonal itu? Karena madunya itu di dalam kandung propolis. Jadi terlarut sama propolis itu sendiri. Itu propolis sama madu khasiatnya bagus mana buat booster tubuh? Bagus propolis. Cuman dengan pengolahan yang lebih lanjut. Ini coba kita buka satu aja ya. Satu. Oke. Nah, ciri-ciri madu yang udah masak atau udah matang. Ini kan kebuka, ini ada yang ketutup. Kalau kebuka itu masih terus diisi sama si lebah. Kalau ketutup itu artinya udah siap panen. Tapi di panen sendiri di sini ini nggak maksimal karena buat percontohan jenis apicalis buat ada di sini. Tapi dia nggak bisa produksi keterbatasan vegetasi. Karena habitat mereka ini yang di Lampung Barat pusat produksi kita itu di vegetasi hutan damar. Oh, jadi getahnya banyak nih ya. Iya. Bagus aromanya, dia aroma strongnya damar. Ini kalau customer bilang madu sultan. Per 300 gram itu kami jual 500.000. Mau pakai sendok apa langsung? Langsung aja ya. Ya, sultannya mau minum madu. Basic rasanya asam. Asam atau manis? Apa rasanya? Asam. Tapi seger ya? Asam itu tuh menandakan tingginya antioksidan. Ini kalau yang beli ini biasanya tuh waiting list. Atau kita dahulukan itu beberapa pelanggan lama kita yang ada gejala COVID, penyakit paru-paru, atau autoimun. Itu bagus banget buat kalau kita bilang obat, kita nggak berani ya bilang obat. Cuman kan sebenarnya fungsi dari madu kan booster buat tubuh. Buat tubuh itu lebih bagus menyerap makanan. Kalau yang polen-polen gitu apa dia? Polen adalah serbuk sari. Serbuk sari ya. Serbuk sari yang udah diambil lebah ditaruh di sarang itu namanya bipolen. Jadi kalau madu bawa taruh di kulkas atau didiemin, terus ada kayak endapan. Endapan kayak serbuk di bawah. Terus Bapak bilang itu membeku enggak? Itu namanya endapan polen. Endapan serbuk sarinya. Cuman ada yang kadarnya banyak, ada yang sedikit. Tunjukin ini jenis Genio Trigona thoracica. Ini salah satu. Tingkat antimikrobanya paling bagus. Jadi penyakit luar, penyakit dalam, paru-paru, terus ini julukannya diabetik honey. Jadi buat ngembaliin fungsi pankreas. Ini salah satu jenis yang dikhususkan dipanen propolisnya karena propolisnya bagus banyak. Cuman ini dia kemarin baru panen propolis, jadi nggak bisa kita ambil
madunya. Oh, bau udah di. Ini kan propolisnya beda kan banyaknya. Ini kan propolis. Ini ya. Ini masih jarang dan nggak kita produksi karena kelangkaan jenisnya. Jadi kita juga coba koleksi jenis-jenis yang macam-macam. Kalau itu warnanya coklat, semi coklat. Di sayapnya ada putihnya. Kalau itu dia lebarnya lebih besar dikit. Ada warna coklatnya setengah badan. Nah, kalau propolisnya tadi kita lihat ya, beda ya, di situ agak kening. Kening. Ini gitu loh. Propolis itu sarangnya. Gitunya lagi besar-besaran. Coba kita ini ya. Kita cicip gitu. Dikit ya. Ini lebih susah lagi buat menghasilkan nektar. Menghasilkan madu. Beda kan? Agak lebih manis. Yeah. Coba gimana rasanya yang itu? Agak lebih manis. Iya, boleh, Pak. Seger. Seger ya. Ini rasanya lebih keras ya. Propolisnya kalau kita cium, setiap propolisnya itu beda. Beda baunya ya. Ini lebih ke kayu. Aromanya aroma getah kayu. Seger, Pak, aromanya. Kalau cium ke sini, dia stingless bee, enggak menyengat lebat. Aroma hutan. Jadi awalnya kita tuh ya. Cari di tahun 2019 itu. Cari di hutan, kita potong. Kemudian kita belajar budidaya. Nah, setelah koloni itu kuat, kita pecah. Jadi enggak nyari di hutan lagi. Untuk sekarang 2021, kita enggak pernah nyari di hutan lagi. Pecah apa yang udah ada. Itulah budidaya lebah. Tapi tingkat keberhasilannya itu minim. Bisa kita minimalisir kegagalan dengan ciri-ciri tanda-tanda tertentu, kayak koloninya udah kuat, menghasilkan makanan madunya udah banyak. Dan ini itama, salah satu cirinya itu dia corong kayak belalai. Ini propolis maksudnya. Ini buat keluar masuk. Ini kotak namanya lok. Kalau ini namanya topping. Lok ini tempat untuk koloni lebah, ratu, telur, dan lain-lain. Sama kayak itu juga. Topping ini kita arahkan buat tempat propolis dan madu. Ini Hetero trigona hitam. Nah, minta madunya ya, lebah. Boleh. Boleh. Nah, wah. Ini nektar kaliandra, warnanya beda lagi, Pak. Iya. Rasanya pasti beda. Ayo, nyicip. Gimana rasanya? Manis. Manis ya? Ada asemnya nggak? Dikit-dikit. Ada sepetnya nggak? Nggak. Sekarang kita lanjut untuk melihat proses pasca panennya, yaitu proses setelah madu diambil dari sarangnya hingga pengemasan dan kemudian madu siap dipasarkan. Oh iya, untuk outlet penjualan madu Suhita ini terletak di Jalan Purnawirawan 1, Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung. Jadi ini sebenarnya sertifikasi Badan POM, halal, BIRT, NKP. Jadi alurnya itu madu dari peternakan, datang, diangkat pakai lift, kita timbang, terus kita dan media kita timbang, habis itu langsung pengecekan kadar air. Pengecekan kadar air itu pakai namanya refraktometer. Oh, refraktro ya. Nah, iya, diintip ya. Nah, pengecekan kadar air biasanya datang itu 24% sampai 26-27% ada juga dari musim. Nah, kalau udah, aku buat menentukan perkiraan namanya proses denudifikasi. Kemudian udah panen semua, jadi di sini lagi nggak ada yang hidup, jadi AC-nya mati semua. Jadi proses denudifikasi itu pendinginan madu di dalam ruangan kedap udara dengan suhu dingin, suhu di bawah suhu ruangan 25 derajat dengan tujuan itu mengembunkan air, jadi air itu berkurang dalam madu. Ada kan prosesnya, satu pemanasan, satu pendinginan. Ini dihitung pendinginan, ini kalau pemanasan itu kelemahannya merusak enzim yang terkandung. Soalnya enzim itu bakalan rusak
di atas suhu 37 derajat. Jadi kita beli madu percuma. Nah, udah disaring, didinginkan, disaring, habis itu masuk ke ruang kemas. Jadi di setiap tangki itu beda-beda semua jenis madunya, kita kemas pakai botol tertentu, terus kita segel botol dan sebagainya. Buat botol itu sendiri, setelah kita bersihkan ruang UV. Nah, dari setiap madu yang datang dari peternakan, dari farm, itu tuh kita track. Setiap panen, setiap farm, setiap datang, kayak contoh ini Torasika, kadar 26% dipanen tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di produk kita, itu bisa langsung ke track. Ini panenan di farm mana, kapan, dan kenapa gitu. Bisa kita teliti bisa di trace ya, ke belakang.